Halo Agrista, balik lagi sama gue Iqbal Besa di Game Terjadi. Hari ini kita lanjutin main Minecraft. Oke, langsung aja belajar Minecraft Game Terjadi. Play Selector World. Oke Agrista, saatnya sekarang kita belajar bikin armor. Kalau Agrista lihat di sini, loh kok beda ya? Rumahnya iya, soalnya yang rumah kemarin kehapus. Salah gue, jadi sekarang gue bikin lagi. Tapi gak usah khawatir, kita mulai sekarang bikin baju. Pertanyaannya, gimana cara bikin baju atau armor? Yang terpenting itu iron. Nih bro, okay. Buset banyak banget bro, dapat dari mana itu? Nah sebenarnya untuk mining iron tuh ada dua cara kata orang-orang. Yang paling efektif, yang cara pertama yang bakal gua lakuin yaitu kita gali terus ke bawah sampai ketemu gua. Nah baru kita di sana kita explore gua itu sampai dalam, sampai bawah banget. Nah, ini dia bro, ketemu akhirnya. Iron. Jadi ada dua cara buat dapetin, buat miningnya efektif. Cara pertama ini, kita masuk ke gua-gua. Kita cari iron fokusnya. Soalnya udah dapat banyak yang call, jadi kita sekarang fokusnya ke iron. Jadi, dan selalu bawa torch kemana-mana. Gua bawa berapa tuh? 40. Ya, ada lagi. Dapat iron. Lumayan. Kita lihat ya pinggir-pinggir. Semoga nggak ada creeper atau apa. Kita gali dulu, bro. Oke, banyak coal di sini. Lumayan. Gali dulu bro. Suara petirnya keras banget bro. Bro, ada ruangan lagi ternyata. Banyak iron bro. Enak banget nih. Semoga gak tersesat pulang ya. Jadi makin ke bawah, makin ke gua, makin banyak resource yang rare-rare gitu. Cuman hati-hati, selalu bawa obor dan selalu bawa pedang kalau-kalau ada monster. Terus kalau ada creeper mending kabur aja bro. Ini ada bro. Nah ini dia. Banyak iron deket lava. Nice. Ini ada lagi. Banyak bro. Makin ke bawah makin banyak iron. Coalnya banyak. Dapat lagi iron. Nice. Kita ambilin aja ya, iron mah penting bro. Ini dia ada. Iron lumayan. Apa nih bro? Biru-biru apaan nih? Pertama kali gue lihat biru-biru. What? Biru-biru? Wah gak bisa diambil, shit. Buang mushroom. Lapis lazuli. Kayaknya lebih rare lagi dari iron nih kayaknya. Lapis lazuli. Oke, berarti makin ke bawah makin banyak yang rare. Kita balik ya bro ya, soalnya obornya udah habis pak. Kita balik. Dan jangan lupa selalu bawa obor kayak gini. Gue setiap mining ke bawah gitu, ke gua selalu bawa obor lebih dari 60 gitu. Untuk jaga-jaga. Dan yang kedua, jangan lupa juga lu bawa ini. Makanan, 9, nah ini. Gue selalu sedia ini sama ini. Jadi sebelum kalian mining ke bawah, ke gua, selalu bawa makanan. Jadi kalian bawa makanan, kalian bikin stone pickaxe. Gue bawa, tadi bawa berapa? Sekitar 6 atau 5, masih sisa 2. Ini soalnya kita ngegali terus pakai ini. Yang lain nggak kepake. Yang paling kepake ini. Jadi makanan, stone pickaxe, torch juga 60 rata-rata. Nah, cukup buat 3 itu dong, 3 macam. Jadi torch, pickaxe sama makanan. Dan hasilnya gue dapat ini. Lapis lazuli, enggak tahu ini seberapa penting bisa sih. Cuman gue baru pertama kali lihat, sama iron ore. Nah, ini kita bisa bikin buat baju nih, iron ore. Oke, jadi sekarang kita ancurin dulu iron ore-nya seperti biasa supaya dapat iron ingot. Oke, here we go. Oke, udah ada 18 iron ingot. Kita coba baju dari iron. Lu pertama butuh ini, iron ingot. Pertanyaannya, dapat dari mana iron ingot? Dapat dari sini. Iron ore.
iron ore yang dipanasin di sini di furnace. Iron ore ditambah coal. Oke, bisa dapat dari dua cara. Yang pertama, lu masuk ke gua terus jelajahin tuh gua sampai bawah. Dan lu rata-rata bakalan dapat iron ore dan coal. Tapi jangan lupa, lu harus selalu bawa torch yang banyak, stone pickaxe mungkin 5-6, dan makanan mungkin 10 gitu, untuk bisa bertahan di bawah. Dan jangan lupa bawa pedang. Oke. Kadang-kadang ada musuh juga, tapi gak terlalu berat gitu musuhnya. Bisa lu bunuh pakai stone sword. Oke. Jadi kita mulai bikin chest atau baju. Lu pertama sini, nih, kayak huruf U ditambah tengah-tengah. Mirip kan bajunya? Gini, ini buat lehernya. Set, buat lehernya. Oke. Kita pakai kita ya, kita coba ya. Kita lihat, tapi ke di dalam sini. Tanal. Kita punya. Sekarang pengen pakai celana. Gimana sih? Bikin armor celana gampang. Percis bentuk celana, Bro. Gimana? Wih, huruf U ke Bali. Oke, dapat iron legging. Yeah. Kita lihat. Tara. Kita punya armor chest, iron dan legging. Oke, gimana secara kepala sama kaki? Untuk kaki mana sih? Yang ini ya. Untuk kaki, armor kaki kalian hanya butuh 4 iron ingot. Letaknya di sini. 2 di sini, 2 di sini. Wow, iron boots. Kita ambil. Kita simen di sini. Oh, tadaa. Kita lengkap, Bro. Sama tinggal apa? Kepala gimana ya? Dan untuk kepala atau helmet yang di sini nih, kita udah kan baju udah ada, celana udah, kaki udah, tinggal kepala. Kepala gimana, susah enggak ya? Atau perlu banyak? No. Kita hanya butuh kayak gini, Bro. 1 2 3 4 5 jadi iron helmet. Tadaa. Kita punya iron helmet. Lihat. Lengkap, kita lengkap. Dan kabar baiknya, kalau lihat kalian di bawah tuh, di atas hotbar kan ada gambar hati sama gambar baju. Nah, kalau katanya kalau pengen armor kita full, kita harus pakai mungkin diamond. Cuman berhubung ini hanya iron, kita dapat 7,5 nilai kira-kira. 7,5 armor, oke. Lumayan ini untuk bertarung sama orang. Kita lihat ya. Oh yeah, baby. Yeah, baby. Gua screenshot bro. Oh my god. Nice. Akhirnya. Oke, Agan Sista, hari ini kita udah belajar gimana cara bikin armor, gimana cara dapetin iron ore, gimana cara dapetin lapis lazuli atau coal juga. Jadi kalian harus cari gua, gali terus ke bawah, ke dalam banget. Dan jangan lupa kalian harus selalu bawa torch, stone pickaxe, dan makanan. Gua bawanya tadi makanan 10, stone pickaxe sekitar 5 atau 6, dan torchnya lebih dari 60-an. Dan hasilnya ini lumayan kan, iron ore kan? Nah, dari sini kalian baru bisa bikin armor iron kayak gini. Okay. Jadi kalian ngerti ya sekarang ya. Jadi jangan nanya-nanya lagi ya. Kak, gimana cara bikin iron helmet, Kak? Gimana cara bikin bla 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 gitu. Sekarang kalian udah tahu gimana cara bikin iron helmet, chest plate, legging, dan iron boot. Oke. Jadi untuk hari ini segitu aja. Next time kita lanjut lagi. Kalau Agan Sista suka sama video ini, tolong di-like. Kalau enggak suka dislike. Kalau ada pertanyaan, saran, kritik atau masukan atau request game juga boleh, komen aja di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian biar makin seru. Makasih buat Agan Sista yang udah nonton. Salam gamers jadi.